Polres dan Pemuda Batak Bersatu Kota Sibolga membagikan takjil berbuka puasa bagi masyarakat yang melintas di Jalan Sutomo Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kapolres Sibolga melalui Kasat Binmas AKP Daniel mengatakan pembagian takjil ini sebagai wujud kebersamaan dalam toleransi beragama di Kota Sibolga. Sekretaris DPC Pemuda Batak Bersatu Kota Sibolga, Andes Huta Barat mengatakan pembagian takjil secara gratis kepada masyarakat tanpa pengecualian. Kaitannya dari Polres Sibolga bersama Pemuda Batak Bersatu dalam rangka bulan Ramadan kami membagi takjil. Maksud tujuannya adalah untuk kebersamaan, toleransi beragama yang baik, terutama bagi pemuda Batak memprakarsai pembagian takjil untuk masyarakat muslim Kota Sibolga. Pimpinan cabang Pemuda Batak Bersatu Kota Sibolga melaksanakan bekerjasama dengan Polres Kota Sibolga melaksanakan kegiatan dapur umum takjil gratis, yang dimana kegiatan ini kita lakukan membagi, seperti yang bisa terlihat, kita melakukan pembagian takjil gratis kepada masyarakat tanpa terkecuali. Di saat ini, di bulan Ramadan ini, kita melakukan kegiatan-kegiatan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman melaporkan.